Dan kadang-kala kita minta A, Allah bagi A. Kadang-kala kita minta A, Allah bagi B. Yang lain daripada A. Dan kadang-kala Allah kita minta A, Allah bagi C, iaitu jalan untuk kita mendapatkan A. Jadi kita kena jelas benda ni. Dan kalau banyak lagi lah, kita memang akan jadi orang yang pelik kalau kita nak membawa ummah ke seperti mana yang Nabi buat dulu. Sebab hakikatnya memang hadis Nabi begitu. Tapi kita kena ingat, Nabi kata apa? Beruntunglah orang-orang yang dagang, beruntunglah orang-orang yang asing. Jadi kita ni, kalau kita rasa kita asing, kita buat perkara yang asing, tak ada masalah. Macam contoh, kami Haraj Collections, inilah yang boleh mampu kami. Memang ini adalah first time kami company yang buat baju couple t-shirt suami isteri yang kami setiapkan untuk suami isteri, yang kita ada tulis message dakwah. Ini adalah perkara baru, perkara pelik. Tetapi hakikatnya ini yang kami mampu, dan alhamdulillah setakat ini ada orang yang terkesan dengan kami punya method of dakwah. Jadi method of dakwah buat outbox. Orang ada orang kata pelik, apa benda ni? Wah, tu 20 minit sharp lah tu kan. Ada orang kata pelik, tapi tak kisah. As long as kita sampai apa yang kita nak, kita sampai untuk orang makhluk ini menuju kepada Khalik. Jadi why not? Kita boleh teruskan. Biarlah kita pelik, tetapi hakikatnya kita ingin menuju kepada Allah. Peduli kan, persetankan pandangan makhluk, tetapi kita fikir pandangan Khalik. Persetankan orang pandang tak, yang penting aku tahu ini yang urusan aku dengan Allah, ini yang mampu aku buat, kalau aku pelik pun apa masalahnya? Kan? Jadi itu yang kita ingin capaikan pada hari ini, bahawa kita kena yakin tentang hadis tu lah. Hadis tu memang hakikatnya kita akan jadi orang yang dagang, orang yang pelik. Macam mana pun, kalau kita rasa kita adalah aman, damai, jalan kita tempuh ini adalah jalan yang penuh kemewahan, tak ada orang cerca, tak ada orang bising, tak ada orang kata apa kau buat lima masa ni. Kita kena hisap balik, adakah kita punya cara ni adalah betul. Jadi kita pasti akan susah. Kalau kita tak susah, kita rasa senang, bermaksud jalan yang kamu pilih itu berkemungkinan boleh rujuk kepada yang pakar, berkemungkinan adalah jalan yang, kalau kita nak pergi ke Kedah tapi jalan tu kita ambil highway ke arah Johor. Itulah analoginya. Orang kata MH370 ada dekat bukan Laut Cina Selatan, kita pergi cari dekat Padang Pasir kan? Macam tu kan? Analoginya. Kita akan menjadi orang yang beruntung apabila kita melakukan perkara yang asing. Perkara yang asing yang ada limitasinya. Limitasi tu kita kena sentuh sikit. Sebab ada lagi masa. Kita biar pelik, tapi kalau kita nak ambil pen tu, biar pelik dalam keadaan patuh syariat. Jangan ambil pen ni, dah tahu ini iman publication punya ni. Ambil, kita bawa balik rumah tu. Ambil tu kot. Tu kita kena ada limitasinya. Kita nak ambil, kita tak boleh ambil dalam keadaan berbogel contoh. Dah tidak patuh syariat. Jadi kita pelik pun biarlah. Pelik yang didasari oleh ilmu. Kalau macam buat something, buat perkara yang pelik lah, katalah pelik, tapi biar ada ilmu. Macam contoh macam dekat you yang ambil pointer, tak apalah kata biar akulah, aku nak pelik, tapi lain-lain pelik sangat sampai pointer 0.3. Macam mana? Biarlah ada something ilmu tu kan. Nak pelik-pelik juga, tapi dia ada limitasi. Dia kena ada ilmu, dia kena ada syariat yang perlu kita patuhi. Yang paling penting ilmu. Apa benda kita buat kalau ilmu tak ada, it's useless. Kalau kita cakap pelik, memang orang kata engkau ni pelik lah, ilmu apa pun tak ada, pelik. Semayang pun tak payah, semayang niat je, itu pelik. Dia pelik kan? Pelik tak? Aku semayang payah, semayang ni hanya urusan aku dengan Allah, makrifat aku. Okey, aku dah, assalamualaikum. Dah, macam tu je. Pelik kan? Tapi adakah ianya menepati kepelikan yang digariskan oleh agama kita? Jadi itulah. Apa saja kita nak buat pelik-pelik, tak kisah. Yang penting ada limitasi-limitasi yang kita perlu berhenti ketika itu. Dan untuk mengetahui limitasi-limitasi itu adalah dengan merujuk kepada yang pakar.
mencari ilmu, belajar, belajar dan belajar. Ilmu, ilmu dan ilmu. Kita ilmu, kita buat apa pun orang tak boleh nak respect dan tak ikut. Saya suka saya mengajar dekat sekolah Ashikin dekat Ceras. Ini kali pertama saya masuk Artbox. Artbox ni bagi saya dia adalah satu perkara yang luar biasa daripada perkara yang biasa, kerana dia membawa kita untuk memikirkan benda yang luar daripada kotak fikiran kita. Jadi ia adalah satu, bukan satu kepastian, adalah satu kemestian untuk semua, untuk semua yang berjiwa ingin mengubahkan dunia untuk sertai Artbox ini, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amitya Malufi dari Pusat Perubatan Sistem Malaya. Apa perkongsian saya dapat hari ini, iaitu tajuk If You Can Dress, Wait, Why Dress At All. So kita kenalah berbangga menjadi orang yang pelik daripada pandangan orang, asalkan kita tidak pelik di mata Allah. Sekian. Jadi jangan lupa untuk datang di sesi Abok yang seterusnya, di mana dengan perkongsian lebih gempak dan menarik. Nantikan. Lepas tu dia buka cepat-cepat. Kenapa ya orang tu tak jaga kebersihan?